Satu orang pria berinisial DS, 47 tahun, yang sebelumnya membunuh seekor kucing di Matraman, Jakarta Timur, menangis meminta maaf atas perbuatannya. DS mengaku dirinya khilaf terkait perilakunya yang telah mengakibatkan seekor kucing tewas. Lelaki yang saat itu ditemui di Polsek Matraman, Jakarta Timur tengah menggunakan baju berwarna biru tersebut, hanya bisa menunduk malu di depan awak media perihal sikapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru-guru kami, guru-guru saya, masyarakat pecinta kucing, dan masyarakat Matraman sekitarnya, saya mohon maaf atas kekhilafan yang telah saya lakukan, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya mohon maaf dan saya akan menjalani hukuman yang ada. Terima kasih.